masih apa loh di lagu. Iya, hits banget ya dance ini. Asyarehe. Oh, Asyarehe. Terus lagu-lagu yang hits tuh. Banyak. Dance-nya banyak deh. Banyak Chicken Dance masuk. Gangnam Style. Gangnam Style. Asyarehe. Asyarehe. Ya, karena hari ini kita... Tanggal 28 bentar lagi Sumpah Pemuda. Betul. Kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus berbangga mempunyai Indonesia. Dan sebetulnya Indonesia. Iya, dan sebetulnya Sumpah Pemuda ini sebetulnya membangkitkan lagi apa namanya rasa bangga kesatuan kita untuk Indonesia. Jadi selalu mengingat sumpah itu kan, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Oke. Ngomong soal Sumpah Pemuda ini sebentar lagi kita mau merayakannya, kira-kira ada Hesti sendiri ada... Ada berita terbaru sih pastinya, soal yang terkini yaitu bela negara, upaya gerakan bela negara yang mulai katanya akan digodok sama pemerintah, jadi ada wamil nih di Indonesia, kan selama ini kita nggak ada ya, Banyak, cara bisa dilakukan misalnya nih, kalau di lingkungan masyarakat, kita bisa saling tolong-menolong, meningkatkan kegiatan gotong royong nih, yang dulu sering banget dicanangkan kan, dan juga menghargai adanya perbedaan, selalu rukun dan damai dan tentram sama masyarakat, itu aja dulu yang di... tingkatkan. Kalau enggak mulailah di lingkungan keluarga. Iya. Bisa dengan saling mengingatkan sama anggota keluarga apabila ada yang akan berbuat kejahatan. Berusaha untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Dan menjaga nama baik keluarga, menjadi orang yang sadar hukum. Nah, kalau buat negara kita bisa mematuhi aturan hukum, bayar pajak tepat waktu, selektif sama budaya asing yang masuk ke Indonesia. Iya. Paling gampang deh kalau misalnya kita suka apa... Aduh macet nih, aduh ini, apa-apa nyalain pemerintah, ya udahlah sadar diri, kita sudah mentaati nggak peraturan yang ada. Iya, makanya saya suka sekali dengan sebuah moto, kalau nggak salah ini Bapak Presiden Soekarno dulu yang pernah mengikrarkan gitu. Jangan pernah tanyakan kepada pemerintah atau negara apa yang sudah negara lakukan. Tapi tanyakanlah kepada diri Anda sendiri apa yang sudah Anda lakukan untuk negara ini. Wah keren banget. Nah ini saya kembali lagi soal wacana wajib militer. Biasanya negara yang rawan terlibat dalam pertempuran itu memungkinkan negara tersebut ada sistem wamilnya ya. Korea Selatan, Korea Utara, Suriname, Israel itu punya wamil wajib militer. Kabarnya di Indonesia itu kabarnya masih kabar belum tentu pasti juga akan ada diadakan undang-undang wajib militer. Undang-undang wajib militer ini dianggap penting karena sekarang kita sedang ada di tengah kerawanan konflik akibat berbagai macam perbedaan. Biasanya yang sudah ikut wamil akan ditempatkan sebagai tentara cadangan dan harus siap kapan saja negara butuh untuk diterjunkan ke pertempuran. Nantinya undang-undang wajib militer ini akan masuk undang-undang ketahanan negara. Nah, kita tunggu saja kelanjutan dari wamil ini. Sudah perlu atau belum? Kalau tetap bisa damai gitu antar semua orang. Enak banget semuanya harus saling bantu. Kalau melihat, aku sering apa nonton kayak history channel gitu-gitu. Kalau yang lagi yang peperangan dan lain-lain, bahkan perang dunia satu, perang dunia dua, itu target utamanya adalah bukan tentara kok, warga sipil. Warga sipil. Mereka meluncurkan bom dan lain-lain ke warga sipil. Yang tidak bersalah. Iya, Hiroshima Nagasaki yang di World War II juga kayak gitu. Di World War I juga seperti itu. Makanya ini, nah saya gak ngerti sih kalau wajib militer itu wajib atau tidak. Nah, kita juga udah tanyakan nih sama pemuda-pemuda dan orang tua ditanya apa pendapat mereka soal wajib militer. Coba kita tanya. Saya sangat setuju karena itu program selain untuk menyalurkan bakat Indonesia juga untuk mengontrol anak-anak muda untuk lebih mencintai negara. Iya oke aja ya, soalnya kan untuk membangun bangsa yang lebih bagus lagi. Ya saya sih setuju aja kalau Indonesia ada wajib militer, soalnya biar supaya ngebangun Indonesia lebih kuat aja gitu. Untuk wajib militer yang pengen diadain sih saya setuju, karena ya meningkatkan rasa nasionalitas ya. Kalau anak saya wajib militer, saya setuju-setuju saja. Karena wajib militer itu bisa menjadi hal yang positif bagi anak kita. Menjadi menambah pengetahuan tentang kenegaraan, menambah nasionalisme gitu. Kalau anak saya wajib militer, saya setuju.
Karena menurut saya wajib militer tepatnya bela negara ya kan. Itu menumbuhkan karakter untuk anak terutama terhadap cinta tanah air, mempertahankan negara lah. Kalau gue sih, gue lebih suka aja karena gue kan pernah cita-citanya menjadi Rambo. Sebenarnya pikiran aku sama aku tuh hubungannya udah gak baik itu. Terus aku juga lagi agak kesini gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ikut wajib militer, terus dia mau ikut perang, aku bolehin banget. Biarin aja dia berperang, biarin aja biar aku bisa cari yang lain. Bahas saya sama pendapat. Saya juga yang terakhir sekali saya suka banget itu. Sama saya juga ya, terakhir-terakhir saya suka banget. Lebih natural dan apa ya, terjawab gitu. Iya, kan simple tapi pasten. Iya. Ini ada juga penemu-penemu canggih yang ternyata adalah orang Indonesia dan ini merupakan orang yang mengharumkan nama bangsa. Mengharumkan nama bangsa Indonesia tanpa harus perang ya. Mm-hmm. Penemu kontainer nuklir. Nah, ini agak perang ya. Jadi ya ini ternyata orang Indonesia bernama Yudi Utomo Marjoko, peneliti dari UGM berhasil menemukan kontainer limbah nuklir. Bentuk kontainernya silinder berbahan titanium. Temuan ini bisa menyimpan limbah nuklir sampai 10.000 tahun tak terpakai. Kan sampai saat ini Indonesia belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Belum ada. Dan temuan ini udah dapat hak paten dari Indonesia dan Amerika. Keren, bangga. Nah. Ada juga nih konstruksi beton penyangga jalan layang. Cokordaraka Sukawati itu berhasil menemukan teknik pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas karena bahu jalan kota besar yang sempit. Dan teknik ini sudah dipakai pada pembangunan jalan layang tol Cawang Tanjung Priuk di tahun 1989. Hasil temuan cokorda ini sudah diekspor ke Filipina. Malaysia, Thailand, terus udah juga Singapura, dia dijuluki sebagai Putra ASEAN. Putri ASEAN. Jadi benar-benar desainnya atau idenya dia untuk membuat jalan layang seperti itu sudah diakui sama oleh negara-negara ASEAN ya. Bangga. Nah, selanjutnya jaringan 4G. Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu maksud saya? Jaringan 4G LTE. Jaringan ini dicari oleh orang-orang karena proses. Oh, cepat kan. Prosesnya udah 4G banget. Udah 4G. Udah 4G. Udah 4G dong. Oh, ganti kartunya juga. Tahu nggak ternyata penemunya dari Indonesia. Keren. Namanya Profesor Khairul Karim dari Kediri. Beliau adalah alumni ITB, dia penemu sekaligus pemegang paten teknologi 4G. Hasil temuan ini telah digunakan perusahaan elektronik besar asal Jepang. Selain itu juga sedang dipelajari oleh raksasa telekomunikasi asal Tiongkok, Huawei Teknologi. Hebat ternyata orang Indonesia ya. Untuk hebat loh. Oke, beberapa temuan yang ternyata bisa mengubah struktur kota. Iya. Dan juga akses. 4G sendiri setelah ST pakai sudah works belum? Lebih cepat pastinya. Sama lebih cepat habis ya kota. Kota lebih cepat habis ya karena kecepatan. Kan cepat banget. Oke, itu penemuan tentang 4G. Seperti yang diketahui, pasti udah tahu ya kalau Indonesia itu pernah bikin pesawat terbang kan? Oh iya, zaman Pak Habibie dulu ya. Pak Habibie, presiden ketiga kita, Presiden B.J. Habibie. Yang ternyata terbangnya 20 kali kecepatan suara merancang pesawat terbang tersebut. Nah, setelah mengembangkan pesawatnya di Hamburg, Jerman, Pak Habibie langsung pulang ke tanah air dan mulai bikin pesawat N250 yang dikerjakan hanya 20 orang doang. Pesawat dengan berpenumpang 50 orang ini terbang perdana itu tahun 1995. Kata Pak B.J. Habibie, tidak cuma kuasai IPTEK, pemuda juga harus menguasai IMTAQ atau IMTEK. Banyak pemuda Indonesia sekarang yang mengharumkan nama bangsa. Kuat di IPTEK ya. Iya. Tapi harus juga IMTEK-nya juga. Iman dan takwa. Betul. Jadi bangan. Kata-kata Pak Habibie tadi itu. Selain iman dan takwa. Dan imin juga ya. Dan juga imin. Iman dan takwa itu penting. Itu adalah basic, fundamental. Kalau ini ada juga pemuda-pemuda yang sangat berprestasi. Yang berhasil mengharumkan nama bangsa. Kita lihat dulu tayangannya ya, ini dia. Oke. Teknologi menyentuh seluruh aspek kehidupan kita saat ini. Membantu kehidupan kita sehari-hari, mempermudah komunikasi, menjadi sarana hiburan untuk kita dan juga anak-anak kita. Tapi tahukah Anda, 95 dari 100 pelajar SD di Indonesia pernah mengakses konten pornografi. Pada tahun 2013, terdapat 4,3 juta situs porno dengan pertumbuhan yang pesat setiap harinya.
Dari mana mereka mengakses akun tersebut? Salah satunya adalah dari situs, media sosial, game, dan aplikasi yang ada dalam gadget yang mereka gunakan setiap hari tanpa batas, namun dengan pengawasan kita yang terbatas. Selain konten pornografi, berbagai dampak negatif dari gadget dapat mengintai anak kita, seperti kekerasan, konten horor, dan berbagai efek negatif lainnya. Lalu apakah kita harus menjauhkan anak kita dari gadget? Tentu akan sulit melakukannya. Kakatu, media parenting yang membantu mengontrol dan mengedukasi penggunaan gadget anak kita dengan lebih mudah, kapanpun, dan dimanapun. Pilih aplikasi yang boleh diakses oleh anak. Lalu, bagaimana dengan aplikasi yang tidak dipilih? Kakatu memastikan aplikasi yang tidak dipilih tidak akan bisa diakses oleh anak. Lihat aktivitas penggunaannya setiap hari. Dari mulai lama anak menggunakan aplikasi tersebut, hingga aplikasi terakhir yang diakses oleh anak. Jangan khawatir, hanya orang tua yang dapat melakukan kontrol pengaturan Kakatu. Atur waktu penggunaan gadget anak kita. Ketika waktunya bermain, biarkan anak Anda bereksplorasi. Dan gadgetnya tidak akan bisa digunakan jika waktunya sudah habis. Kakatu memberi kita kemudahan untuk mengontrol pemakaian gadget anak kita agar tetap sehat dan aman ketika menggunakannya. Kenalkan penggunaan gadget yang bijak dan bertanggung jawab kepada anak kita. Kakatu, ciptakan generasi terbaik Indonesia. Download gratis di Android Play Store. Luar biasa. Dan sudah hadir di studio pagi-pagi ada Mumu dan Robby. Selamat datang di pagi-pagi. Ini dari Kakatu ya, online. Kakatu wajib. Online Protection and Education for Kids. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol ini. Apa ini Kakatu ini? Dan ada kids-kidsnya ini berhubungan dengan anak berarti. Anak. Betul. Jadi simpelnya sih Kakatu itu adalah alat filtering untuk gadget anak. Biar kalau misalnya anak pakai gadget itu dipastikan aman. Sekarang soalnya zaman sekarang anak-anak kecil udah pada punya gadget ya. Jadi untuk membatasi konten yang digunakannya juga membatasin waktu penggunaannya. Biar nggak seharian tuh main gadget. Oke. Itu sih simpelnya. Ini gitu. Pertama kali tercetus gara-gara apa? Dulunya Robby yang kenapa Rob? Ya, jadi memang sebetulnya panjang sekali ya ngelihat. Sejarahnya ke belakang itu tidak hanya satu kali kejadian tapi juga berulang kali itu ngelihat di kereta anak terus main game sepanjang jalan. Kemudian ada juga cerita teman yang khawatir di era digital ini udah mau punya anak tapi sekarang ngelihat anak-anak tuh pada main gadget jadi kayak gini nih, oh anak kebodohan kasih aja. Nah, jadi udah tenang. Iya betul. Tapi ya, kalau sekalinya diambil dia langsung ngamuk, marah-marah itu sih yang. Betul. Jadi Mumu sendiri mengalami addict game. Dan Anda sampai jejempolan kan? Maksudnya dari kelas 4 SD sampai hanya butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk bikin jadi super addict gitu. Sampai akhirnya bisa main game sampai 30 jam nonstop gitu. Oh my God. Coba kita pengen tahu gimana cara penggunaannya. Jadi betul. Pertama download dulu aplikasi si Kakatu tersebut di gadget manapun untuk di Android Play Store, baru ada di Android Play Store, mudah-mudahan di iOS sudah mulai ada ya. Betul. Ini masih segera di Android ya. Masih Android. Masih di Android. Jadi simpelnya sih kayak gini, kan ini di Android tablet tuh banyak banget konten yang enggak bisa dibatasi, bisa nonton YouTube, game yang enggak baik segala macam. Tinggal masuk Kakatu. Nanti daftar dulu. Nah, kalau udah masuk Kakatu, itu aplikasinya terbatas. Kita bisa atur mana aja yang boleh, mana aja yang enggak, kayak gitu. Dan sudah dipilih mana aja yang boleh dan mana aja yang enggak, itu bisa dikasih timer. Betul, nah di sini, jadi masukkan PIN, PIN-nya itu hanya orang tua yang tahu, jadi si anak nggak bisa keluar dari sini nih, yang bisa keluar itu hanya orang tuanya. Atur aplikasi mana aja yang boleh dan yang enggak, jadi tinggal di checklist aja, kayak gitu. Jadi yang enggak di checklist, by default bakal keblok. Kurang lebih seperti itu. Karena sebenarnya kayak gini nih, gadget di rumah tuh ada gadget orang tua, gadget anak. Misalnya sekarang kan zaman teknologi seperti ini udah kayak gitu tuh. Jadi gadget anak tuh misalnya kalau anak suka nonton YouTube itu bisa kita filter kan dengan umur jadinya yang bisa ditonton hanya beberapa konten aja. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi gimana, si anak itu minjem gadgetnya orang tua kan dan si orang tua suka ngasihnya. Jadi step yang pertama adalah sebelum dikasih pinjem, aktifkan dulu. Pilih mode anak kayak gitu. Set. Nah, gitu. Pilih mode anak kayak gitu. Nah, di sini juga bisa ada batasi waktu nih. Di sini yang spesialnya itu adalah kita bisa membatasi waktu 30 menit misalnya tuh.
30 menit, terus nanti bisa masukin video. Jadi kalau handphonenya udah main 30 menit, udah main 30 menit, handphonenya akan terkunci otomatis dan munculin video reminder dari kita. Misalnya, ayo nak, udahan dulu, nanti itu videonya mainnya. Bisa kita bikin sendiri juga? Bisa bikin sendiri. Ayo nak. Jadi, tiba-tiba videonya main lagi. Narsis. Ayo, stop, jangan main lagi. Jangan main lagi. Kan udah dibilangin sama mama, lucu juga sih. Ah, keren. Terus kemudian ya buat ngemudahin orang tua nih biar tahu mana yang baik mana yang enggak, kita bikin rekomendasi didukung sama psikolog juga. Nah, nanti tinggal batasi waktu. Batasi karena waktu. Umurnya ini 5 tahun jadi rekomendasinya 15 menit. Kalau 3 tahun itu masih 10 menit kayak gitu. Oke. Jadi ada rentang umur, jadwal rentang waktu juga kayak gitu. Jadi ternyata kalau anak 2 sampai 3 tahun itu 10 menit. 10 menit. 0 sampai 2 tahun tidak disarankan sebetulnya untuk udah mulai pakai gadget kayak gitu. Oke. Nah, menurut Momo dan Robby sendiri nih tips supaya menjadi pemuda yang berprestasi seperti apa? Silakan Robby. Ya. Untuk para pemuda di rumah, sebetulnya berprestasi bisa caranya beda-beda ya gitu, tergantung profesi atau yang senangnya apa sih. Kalau misalkan senang main bola ya ikut timnas. Ini dari main-main games ya senangnya malah kan? Oke, berprestasi. Iya, jadi memang harus disesuaikan dengan senangnya apa sih gitu, para pemuda sekarang gitu. Bisa disesuaikan dengan profesi masing-masing. Nah, itu kan berprestasi bisa emang di mana aja, di bidang mana aja. Sesuai profesi masing-masing. Sesuai profesi masing-masing, sesuai dengan keinginan dan juga apa ya, kebiasaan kan kalau kata Robby. Nah, tentunya kalau pengen banyak prestasi, kondisi tubuh juga harus sehat. Betul, apalagi anak muda kan banyak aktivitas. Asupan makanan dan minuman yang sehat serta mengandung protein juga bagus buat kamu. Nah, tapi kalau ngomongin soal, coba lihat di aplikasi ya. Bang Andre, oi, jangan lupa nih minum bir dan dulu. Sehat. Terima kasih, Pak Cek. Pak Cek ini pinter banget, Pak Cek. Selalu datang bawa kayak gini. Dia selalu tepat banget dengan kita ngomong apa, langsung masuk. Dia hebat nih. Pas banget. Yaudah deh, sahabat pagi. Abis ini kita ada bintang tamu lainnya. Buat Robby sama Mumu, terima kasih ya. Sukses selalu buat kakak punya. Buat inspirasi buat kita juga, buat sahabat-sahabat di rumah juga. Betul sekali. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!